Dan selamat pagi dan selamat datang untuk update baru dari sirkuit Kuta Mandalika. Sudah waktunya untuk MotoGP tahun 2024. Masing-masing pembalapnya sudah sampai di sini dan hal-hal terakhir untuk siapkan akan dilakukan hari ini. Tetapi tracknya sudah siap, Mandalika sudah siap, Indonesia sudah siap untuk Trima Circus MotoGP tahun ini. Dan semoga ini akan satu event yang memang luar biasa dan lancar dan sempurna. Seperti tahun lalu, saya harus bilang saya sangat impressed dengan masing-masing yang sudah bekerja di sini dan siapkan. Ada banyak orang yang rajin, yang kerja lama dan banyak untuk selesaikan dan siapkan semua. Belakang sini sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit sudah dirapiin juga, kelihatan bersih, siap. Itu sangat baik. Rumputnya juga lumayan hijau. Itu sangat baik, ya, lihat sini. Kebanyakan daerah Kuta sekarang warna coklat, soalnya udah lama tidak ada hujan. Setiap hari ada orang datang dengan truck, siram, biar segar, hijau, dan untung di sini rumputnya hijau cepat kalau dapat air. Bunga-bunga sudah lengkap. Di mana-mana ada bunga keliling di sini. Sangat baik udah dinanam bunga seperti ini. Bougainvillea namanya dalam bahasa saya tidak tahu di Indonesia. Soalnya ini berbunga pas musim kering. Jadi di mana-mana keliling daerah sini ada bunga dengan warna-warni. Itu sangat baik. Mataharinya baru terbit, jadi sekarang kita bisa lihat ada banyak orang yang datang. Nanti siang saya akan masuk ke dalam ambil akses pas akses media. Jadi akhir pekan ini ada beberapa edit dari sirkuit Kuta Mandalika di channel ini. Silakan ditonton kalau mau dan silakan subscribe. Kalau mau update dari dalam pas event ini silakan subscribe. Biar ingat. Terima kasih banyak. Ayo. Halo, halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. 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 Sedang diselesaikan, siapkan terakhir ya? Yes. Masukkan plak. Bagus ya? Bagus. 3 hari belum tidur. Apa? Tidak, 3 hari belum tidur? Yes. Udah kerja terus ya? Ya. Dari pagi sampai malam? Sampai ya. Sekarang belum sampai. Tidur. 3 hari non-stop. Aduh. Pasti capek ya? Ya, ngantuk nih. Kadang tidur berdiri juga kita. Benar? Yes. Bagus. Tapi sirkuitnya dan daerah sini kelihatan bagus ya? Ya, bagus kalau di daerah sini, Pak. Ya, benar. Sangat baik ya? Ya. Jadi itu oleh orang seperti kalian ya? Sangat yes. Baik. Terima kasih ya? Yes, ya. Terima kasih. Jadi, Anda dengar itu ya? Udah 3 hari mereka belum tidur. Jadi harus komen di bawah. Selamat ya. Itu sangat baik. Jadi kasih mereka feedback di comment section. Apa seperti yang kerja keras di sini, ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Hebat. Oke, semoga bisa tidur nanti ya. Oke, siap. Hebat. Hal-hal lain ya, masih pagi ini. Hal-hal lain yang sudah di memperbaiki sekarang adalah Welcome to Mandalika setelah datang dari bypass bil Mandalika dari bandaranya sampai ke sini. Ini dicat ulang kemarin biar lebih segar dan fresh. Jadi itu sangat baik mereka udah memperbaiki ini, soalnya ini dekat sama laut kan, ini udah karet lumayan keras dan ada huruf yang patah sedikit. Jadi udah di memperbaiki biar segar pas sampai dari bandara kan, langsung kelihatan ini. Tapi itu sangat baik. Di mana-mana keliling di daerah sini udah di memperbaikin hal-hal yang sudah dibuat untuk MotoGP yang pertama. Jadi Kuta Mandalika kelihatan segar dan siap di mana-mana sekarang. Itu sangat baik. Kemarin sore pas keliling di daerah sini, ada orang yang membersihkan di mana-mana, di pinggir pantai, di Kuta, di keliling sirkuitnya.
seluruh masyarakatnya di sini ikuti memperbaiki dan membersihkan daerahnya Mandalika. Biar bagus ya, itu sangat baik. Ayo kita lanjut. Apa kabar? Baik. Bagaimana ini? Bagus ya? Ya, bagus. Bagus ya? Kelihatan baik, rapi. Rapi dia. Rapi dia ya? Rapi dia. Jadi kami sudah sampai ke depan, atau kita, Anda juga masuk kan? Sudah sampai ke depan gate ketiga. Dan seperti Anda bisa lihat, tenda-tenda sudah siapkan, gate-nya sudah disiapkan. Jadi semua siap untuk datang ke sini, nonton. Ini daerah duduk tanpa atap, jadi ini satu tempat yang lumayan panas, tetapi MotoGP dan Superbike pertama saya duduk di situ. Soalnya pemandangannya dari sana luar biasa, kelihatan sangat banyak dari sirkuitnya dan juga langsung ke daerah start. Jadi sangat seru duduk di situ, cuman panas. Dan Superbike pertama pas hujan, basah dan dingin. Pas saya ingat kembali, ada banyak pengalaman dari event pertama sampai sekarang. Dari hujan, dari panas. Dan masing-masing sangat seru. Dan saya harus bilang, saya lihat dengan masing-masing event yang jadi di sini. Dari event pertama sampai sekarang, ini semakin profesional. Setiap kali lebih baik lagi. Saya bisa lihat kemajuan. Dengan itu kita lanjut ke tempat. Karena ada satu hal saya udah notice tahun ini. Esther? Is it boring? Yes. That's when you have to join dad for sunrise trip at the circuit. Mungkin Anda sekarang pikir, tapi itu cuma satu plancha atau cuma satu tempat informasi, tapi itu ya benar. Soalnya saya udah lihat tahun ini pas saya keliling daerah sirkuit Mandalika tahun ini jauh lebih banyak tempat seperti yang ini dengan informasi kalau Anda mau ke gate 1 atau 3 harus ke sana. Udah lebih lengkap tahun ini. Untuk orang seperti saya yang datang ke sini untuk nonton, saya akan langsung lihat dan tahu di mana saya harus pergi. Tahun pertama, pas MotoGP pertama, enggak ada informasi seperti itu. Kami semua di sini bingung, mau ke mana, mau parkir di mana, bagaimana pergi ke sirkuit. Tapi sekarang udah sangat profesional, ada banyak informasi. Jadi kalau Anda tidak tahu mau ke mana, itu maaf ya, mungkin Anda yang salahnya tidak bisa komplain kepada tim di sirkuit Mandalika, soalnya mereka udah siapkan dengan baik tahun ini. Terakhir, kute sekarang itu penuh dengan iklan-iklan di pinggir jalan. Cuman lihat di sini di pinggir jalan, di mana-mana keliling Mandalika sekarang seperti itu. Seluruh kute sudah siap untuk terima MotoGP di tahun 2024 di Mandalika, di Indonesia. Oh, itu sangat seru, sangat baik. Terima kasih banyak untuk tonton. Sampai jumpa di edit berikutnya dari sirkuit.